Ya, halo-halo. Aku ini mau unboxing singkat ya. Dan cukup buat memastikan aja. Aku pesen sebuah drone. Tapi kok yang datang kayak... Coba langsung aku hidupin buat mastiin. Oke, sampai klik. Oke, ini juga ada slot micro SD. Kalau di deskripsi kan mampu rekod 720p. Langsung aku hubungin ke aplikasi. Aku nyalakan dulu WiFi-nya. Ini aku udah download ya aplikasinya. Buat jaga-jaga langsung memastikan ini berfungsi, connect atau enggak. Oke, mendapatkan wifi terhubung. Wifi-nya itu kayak gini ya.
Wifi FF3246 langsung berhubung. Terus aku buka aplikasi GXD GPS. If your smartphone does not support 5G, berarti kalau yang hitam itu mungkin jaringannya Wifi itu 5G ya. Kalau yang ini 2,4. Ini aku kebetulan pakai HP yang belum support Wifi 5G. 5G belum ya. Coba pilih GXD 528. Oke. Connect the aircraft. Coba. Oke. Ya. Fungsi ya. Tapi coba langsung aku. Ini kan ada tulisan apa? Disuruh buat kalibrasi kompas kayaknya. Buat pastikan aja, langsung aku coba. Oke. Pelan-pelan aja. Yang di status berubah, ini yang arah kamera di mana? Arah kamera di atas. Oke. Langsung. Udah. Terus di setik disuruh kalibrasi giro mungkin ya. Masuk ke dalam. Dan sitron kedip-kedip. Oke. Langsung kita lepas. Oke. Berarti ini mungkin udah siap terbang. Tapi biasanya nunggu status GPS itu mungkin ada berapa ya. Yang penting ini kan GPS signal weak. Yang pasti ntar sampai GPS dapat GPS entah berapa, soalnya belum baca buku panduan. Itu sampai dapat GPS baru bisa terbang. Aplikasinya kayak gini. Dan ini udah mendukung apa ya? Fitur waypoint, follow dan surround mode. Jadi waypoint ntar bisa di-tap itu apa ditandain, terus follow me itu ngikutin kita. Tapi ngikutin dari aplikasi ini ya, melalui Google Map. Ntar mungkin caranya harus akurasi dulu di Google Map. Kemudian surround mode itu kayak mungkin kayak circle atau apa ya, pokoknya mungkin drone-nya kayak muter gitu. Oke, dan ini ada emergency stop kayak gini, ya ini emergency stop. Dan ini ada altitude atau ketinggian, distance, jarak, flight time. Terus ini status GPS. Kali ini apa? Confirm, cancel aja dulu. Terus ini mungkin status micro SD ya. Karena ini belum kepasang, jadinya belum ada. Status indikator baterai, terus setting. Setting ini maksimum, berarti maksimum altitude-nya kalau yang 80 meter itu 50 meter. Terus ya ini apa ini speed, terus ini yang ini itu apa, ketika take off jaraknya langsung 5 meter atau ada 10 meter terus 20 meter. Following distance, jarak ngikutin kita itu bisa diatur juga. Stick mode, indoor mode atau open close. Oke. Terus ini buat apa ini? Ini buat apa? Ngecek gambar. Ini buat rekam video, foto, extend lens. Ini belum tahu. Ntar aku baca di buku deskripsi. Ini ada take off, landing mungkin. Terus return to home. Ini buat apa ini? Buat kunci stick mungkin. Mungkin virtual stick. Ya, betul. Sudah ya. Berarti ini ya fungsi lah ya. Tapi kok wifi-nya ada agak-agak lag. Atau mungkin HP ku yang jadul ini. Soalnya HP yang agak mendingan buat aku pakein buat record video ini. Oke. Fungsi langsung aku kembali. Aku matiin ini. Oke, dah. Singkirin dulu. Udah selesai unboxingnya yang GXD 528. Lain kali mungkin aku mau review
gimana kemampuan drone ini, drone GPS versi termurah. Dan ini apa ini? Padahal beli satu, tapi kok ini apa ini? Dewi Dolin. Apa ini? Penasaran. Loh, kok aneh? Ini drone aneh ini. Entahlah, drone aneh. Oke, lain kali ya, lain kali aja. Ntar aku bahas ini lain kali aja. Dapat drone aneh. Yang pasti ini kan cuma buat unboxing ini. Apakah semua seperti, apakah berfungsi seperti apa yang ada di deskripsi? Ya untuk memastikan aja, sekedar unboxing. Tapi kameranya kayaknya lumayan ini. Udahlah. Oke, cukup sekian dulu unboxing dariku tentang GXD528 yang versi putih ya, yang 80 meter. Ini harganya sekitar 800 ribuan lah. Tapi kok dapat ini ya? Terus lain kali aku mau coba tes-tes dulu dan aku pelajarin itu apa? Si drone ini performanya bagaimana? Mungkin aku upload di next video ya. Oke, thank you. Udah mau berangkat kerja. Jadi agak buru-buru. Oke, thank you.